Oke guys, hari ini sudah memasuki proses stiker body. Ini dimulai dari cabin dulu ya guys. Jadi untuk stikernya karet-karet di kaca, terus sama wiper, sama ini tadi ini habis dilepas, ini juga dilepas biar rapi. Terus grill juga dilepas biar rapi ke sela-selanya guys. Untuk prosesnya stiker body ini nanti kurang lebih 3 hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi di channel saya Tributi Jawa Style. Hari ini saya mau mereview L300 warna pink yang kemarin habis pasang ini ya guys, pasang bumper, terus spion, pokoknya itu semua guys. Variasi ini full variasi ini guys. Terus custom kaki-kaki depan belakang. Pokoknya ini mau saya review semua ini guys. Saya akan mulai mereview dari sebelah depan dulu. Oke, dari depan sini kita lihat grillnya ya. Grillnya itu yang bagian tengah itu saya coak, itu grill orinya ya guys. Terus kalau untuk grill pinggirnya itu saya custom dikasih lampu sama sen pipi itu diganti custom sama lampu utama guys, sama lampu utama itu diganti daymaker. Oke, lanjut bagian bawah. Untuk bagian bawah sini bumpernya ini model apa ya guys ya? Ya ini modelnya ya model-model begitulah. Untuk keceperannya atau ukuran ke bawah itu sekitar 50 cm. Oke guys, lanjut yang sebelah samping itu seperti spion itu saya ganti punya Mobilio. Terus saya handle pintunya ini saya kasih tempelan juga variasi. Bumper samping, untuk bumper samping ini ukurannya 33 cm. Terus dari velg, ini velg diganti ring 16. Untuk ukuran bannya 185 per 55 ya guys. Lanjut untuk bagian kaki-kaki ya guys. Untuk bagian kaki-kaki itu per depan saya ganti punyane L300 yang bensin guys. Jadi lebih empuk, jadinya ambles kalau dipasang ke L300 solar. Sama yang belakang itu pernya saya ganjel kurang lebih 4 sentinan. Jadinya untuk dipakai jalan-jalan atau buat penumpang 2-3 orang yang depan itu masih enakan, masih nyaman. Sama stopernya itu agak saya potong sedikit guys, saya potong sekitar 3 cm. Oke guys, lanjut ke bagian interior. Dan ini penampakannya guys. Ini interior sudah full custom ya guys. Terus kaca menggunakan power window. Model tombol dari sini. Terus ada tambahan juga seperti TV di sini. Ada juga TV di situ. Sama speaker vokal di bagian pilar ini di kaca sebelah pinggir ya guys. Sama speaker vokal di sini. Terus jok juga sudah di custom warna merah sama hitam. Oke guys, jadi
di sini masih berlubang ya, nanti rencana mau dikasih TV, cuman belum sempat kepasang. Plafon juga sudah di custom guys. Untuk plafon cuma ada tambahan seperti pengatur suara sama ini kapasitor, ini kapasitor buat kelistrikan guys. Oke, kita coba masuk ya guys. Nampak dari dalam cabin seperti ini penampakan dari interiornya. Itu tombol buat nyalain tap sama lampu-lampu kan guys. Jadi kacanya sudah full dibuat power window. Itu untuk tombolnya sebelah kiri cuma satu, kalau kanan ada dua ya guys, jadi buat kaca kanan sama kaca sebelah kiri. Oke guys, jadi ini bumpernya full elektrik ya guys, jadi naikinnya dari dalam cabin atau tombol. Oke mas, coba naikin bumper depan mas. Oke guys, jadi ini bumpernya itu semua full elektrik, jadi naik turunnya tinggal mencet tombol dari dalam cabin. Oke mas, lanjut yang samping mas. Oke mas, langsung turunin semua mas. Nah, jadi seperti itu guys. Itu full elektrik semua, jadi naik turunnya bumper itu dari dalam cabin atau dibikin tombol guys. Oke, berhubung ini kemarin juga habis custom knalpot, modelnya model yang blar-blar gitu guys. Mas tolong naikin yang bumper samping. Coba di player-player dan digas-gas. Ya. Oke mas, coba digas-gas mas. Kurang lebih suaranya seperti itu ya guys, jadi gasnya itu sedikit gahar ya, sepadan sama mobilnya. Mobilnya sudah gagah, knalpotnya juga gahar guys. Bablas ya.
Mm-hmm.